Tahun ajaran baru 2021-2022 akan segera dimulai. Kegiatan belajar mengajar di tahun ini akan dimulai pada tanggal 12 Juli. Jadi, pada 3 hari permulaan kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru yang baru saja diterima di UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan. Visi SMP Negeri 1 Bangkalan adalah unggul dalam prestasi dan berlandaskan iman dan takwa. Sebelum KBM sekolah, kami menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama di dalam kelas. Sebelum KBM sekolah, kami membacakan surat-surat pendek selama 15 menit dan melaksanakan sholat duha yang sudah terjadwal. Adapun kegiatan ekstrakurikuler di UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan, yang pertama pramuka, yang kedua PMR, yang ketiga basket. Yang keempat, voli. Yang kelima, paduan suara. Yang keenam, futsal. Yang ketujuh, jurnalistik.
motivasional buat guru-guru di SMP Negeri 1 Bangkalan. Semoga bisa membuat SMP Negeri 1 Bangkalan menjadi sekolah yang lebih berjaya dan maju lagi. Dan Hari Guru Nasional buat guru-guru SMP Negeri 1 Bangkalan. Semoga tetap sehat, tambah maju, dan bisa membawa SMP Negeri 1 Bangkalan berjaya dan penuh prestasinya. Spend Sabah, Special One! Pada setiap tahunnya, kami juga mengadakan pentas seni. Pada tahun 2019, kami mengundang Naswa dari Idol Junior. Dan pada tahun 2020 kemarin, kami mengundang Vide Marcel. Semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa melakukan tatap muka kembali. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi keramaian. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Stay safe and stay healthy. Spend Sabah Special One.